السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. Kepada Bapak Pimpinan Rumah Sakit Kuala Lumpur, Bapak kita yang kita banggakan, semoga Allah berkahi umur beliau, keluarga beliau, dan semua apa yang beliau lakukan, semoga Allah memberkahinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatul iman, saudara-saudaraku yang dicintai karena Allah, semoga pertemuan ini pertemuan yang bukan pertemuan yang biasa, tapi ada pertemuan yang menjadi nilai di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pertemuan yang menjadi bekal kita untuk kehidupan dunia, lebih lagi kehidupan akhirat. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak kita, Bapak Saleh, yang telah memberikan waktu untuk pribadi menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti juga saya sudah mengamalkannya. Karena ketika kita menyampaikan, maka pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi yang menyampaikan tapi dia tidak mengamalkan. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatul iman, habibillahi wa iyyakum. Hidup kita tidak lama di dunia ini, dan dunia bukan tempat kita. Hidup kita hanyalah sebentar, bahkan sangat sebentar. Dunia bukan tempat kita, tapi hidup kita yang sesaat ini justru menentukan hidup kita di akhirat. Hidup yang sesaat ini menentukan kehidupan kita di akhirat. Hidup yang sesaat ini sesaat tapi punya risiko yang sangat besar. Sebentar tapi pertanggungjawabannya sangat luar biasa. Sebentar tapi risikonya adalah sangat dan sangat tanpa batas. Hidup kita di akhirat bukan 100 tahun, bukan 2 abad, bukan 10 abad, bukan 1000 abad, bukan 1 triliun abad, bukan 1 billion abad, tapi selama-lamanya. Maka kehidupan di dunia yang sebentar ini, bahkan bukan sebentar, sangat sebentar, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kita akan menyesal nanti di akhirat kalau kita hidup kita permainkan waktu yang sesaat, kita permainkan bahkan kita anggap remeh, maka kita akan mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Di dunia saat ini kita hanya mendapatkan cerita-cerita tentang akhirat. Hidup kita di dunia nyata, melihat, melakukan, memperbuat, apa ini di dunia, menikmati, memakan, mobil, kawin dan sebagainya, kita menikmati dunia. Nah, tentang akhirat hanyalah cerita tentang kiamat, tentang dalam kubur, tentang surga, itu hanya cerita. Tapi ketika kita meninggal dunia, ketika napas kita sudah tutup usia, maka kebalik, akhirat menjadi alam nyata, dan dunia yang pernah kita tinggal ini akan menjadi cerita kita nanti di akhirat. Cerita kita pernah mengalami, cerita kita pernah menghadiri majelis taklim seminggu sekali di sini, cerita kita bagaimana melayani, bagaimana di dunia, ini cerita. Jadi cerita dunia akan menjadi cerita kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan cerita kita cerita yang membanggakan hidup kita. Ikhwatul iman, habibillah wa iyyakum. Justru hidup kita yang sesaat ini, Allah Ta'ala berfirman yang sudah sering kita hafal, yang dulu ketika kita sekolah, di akhir sekolah biasanya guru kita menutup dengan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu salihati wa tawassaw bil haqqi wassabr. Semua kita hafal. Wal asri, demi masa. Hafal semua ya. Wal asri, demi masa. Allah bersumpah demi masa. Banyak Allah ini bersumpah demi waktu. Wal fajr, demi fajar. Wal duha, demi waktu duha. Wal layli, demi malam. Ini wal asri, demi waktu. Ini suatu yang umum. Kewaduha khusus, wal layli khusus, wal asr
demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Khusr, khusrin. Khusrin. Hati-hati nama kita, jangan sampai khusrin. Ada di tempat di tetangga ulun itu bernama Khusrin. Ternyata beliau berdagang rugi, berusaha rugi, apa-apa yang lakukan rugi terus. Kenapa? Karena namanya Khusrin. Khusrin itu artinya rugi. Oleh karena itu mari kita mencari nama, nama yang bermakna yang baik. Bukan hanya bahasa Arab namanya, tapi walaupun bahasa Jawa, bahasa apapun yang penting maknanya adalah bagus. Nah itu tadi kan bahasa Arab Khusrin, tapi maknanya dia baik, rugi. Akhirnya sampai sekarang dia rugi. Waliyadzubillah. Maka itu buku bagus di kewajiban seorang tua kepada anaknya memilih nama-nama yang baik. Banyak cerita-cerita ketika bertemu dengan Rasulullah, siapa namamu? Si Fulan, Robah kata Nabi, namanya begini. Jadi nama itu adalah doa. Ikhwatul iman, hafidzuni wa iyyakum. Nah demi masa, Allah bersumpah demi masa, waktu kita 24 jam sama. Si Fulan kaya, susah, raja, rakyat jelata, pejabat, orang miskin, siapapun, kita itu sama diberi Allah waktu 24 jam. Tidak ada berbeda sedikit, sedetik pun tidak ada. Sama semua kita. Ada dua orang dari Kalimantan, dia berangkat ke Pulau Jawa. Dua bersaudara, sekolahnya sama, lulusannya sama. Lalu dia ke Pulau Jawa mencari pekerjaan. Sekitar 2 tahun dia pulang. Dua-duanya ini pulang. Nah yang satu ini bukan hanya bisa umrah, tapi mengumrahkan orang tuanya. Nah yang satu boro-boro umrah, dia banyak kekurangan. Nah pertanyaannya, apa yang salah ini? Kalau takdir ya sudah kan, itu takdir. Tapi kesalahan di dirinya kira-kira apa? Kalau ada yang bisa jawab, saya hadiah buku satu. Apa? Ulangi. Oh, berarti tidak menyimak ini. Karena mendengar ada hadiah, lalu ingin. Ada dua sepupu. Nah, dia berangkat ke Pulau Jawa, ingin mencari pekerjaan yang bagus selama 2 tahun. Sama dia, sekolah sama, lulusnya sama, ya kan, kuliahnya sama. Dia pulang 2 tahun tapi berbeda pendapatan. Yang satu bisa mengumrah orang tuanya dan dia tuh bisa umrah. Yang satunya tidak bisa umrah, bahkan kekurangan yang bahkan sempat terhutang. Nah masalahnya kenapa ini? Nasib. Langsung dari cerita kan tadi, takdir itu kan tidak ada masalahnya. Yang penting di dirinya ini. Salah namanya. Rezekinya belum sampai. Nah, belum dapat itu. Belum dapat buku itu. Awi apa? Kira-kira kesalahannya? Karena jangkau. Kurang doa lah. Karena tidak ada yang dapat, maka saya kasih kepada Bapak dari kita. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bukunya. Amin. Ini buku tulisan kita sendiri, buku yang ke-7. Judulnya hanya 7 detik. Hah? Belum lagi. Bukunya ini adalah hanya 7 detik meraih miliar pahala. Buku ini alhamdulillah gubernur kita ada mengambil banyak dan akan dibagi-bagi, dan bupati kita juga ada banyak juga. Dijual bisa menghubungi Pak Saleh. Di Gram Media belum dapat karena masih banyak yang membutuhkan. Nanti kalau pengen bisa berhubungan dengan Bapak Saleh. Apa jawabannya? Jawabannya ternyata dia tidak. Apa tadi? Tidak apa? Tidak sholat. Banyak orang tidak sholat justru lebih berhasil dari kan? Sholat. Ujian hidup judulnya. Ujian hidup.
Habis sudah bukunya. Sayang satu aja bawa dari bukunya ya. Nah ternyata di situ cuma jawabannya apa namanya, mungkin belum tepat, tapi jawaban yang di dalam saya baca itu adalah karena dua ini kurang cerdas dalam bekerja dan memilih pekerjaan. Kurang cerdas dan dia mendapatkan kurang cerdas. Apa artinya? Artinya kita hidup di dunia ini kan punya waktu 24 jam, ya kan? Tapi ada yang cerdas dalam memilih kehidupan, ada yang tidak. Tergantung di dalam kehidupannya. Ada sebuah sahabat, jadi Rasulullah SAW pernah sholat di dalam riwayat Ahmad, Nabi SAW sholat jenazah. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, tahukah kalian si bulan bin bulan ini hal keadaannya nasibnya bagaimana? Tidak tahu ya Rasulullah. Nah ini kan dua persaudaraan, dia meninggal sesama masuk Islam, waktu yang sama masuk Islam, sama-sama masuk Islam, dua ini persaudaraan ini sama masuk Islam, sama-sama berperang. Bedanya seminggu aja meninggal. Yang si fulan ini meninggal duluan seminggu, sepekan, kemudian yang si fulan lagi satu pekan kemudian. Tapi kata Nabi, tahukah kalian yang meninggal belakangan ini dan meninggalnya bukan di medan perang, tapi mati pada waktu tidur, diranjang matinya. Tapi tahukah kalian, kata Nabi, yang meninggal posisi dalam tidur itu justru lebih duluan masuk surga daripada yang di medan perang. Nah, kalau kita pikiran, kalau kita secara akal, mestinya yang meninggal lebih dulu ini lebih masuk surganya, ya kan? Ibaratnya kita antri di sini di rumah sakit 1 jam lebih dulu dari yang belakang, mestinya 1 jam yang dulu dimasukkan. Tapi kenapa yang belakangnya masukkan? Nah, pertanyaannya apa tadi? Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya apa? Yang duluan amalnya kurang banget. Nah, benar-benar itu. Jadi jawabannya adalah yang duluan amalnya kurang cerdas dalam memilih beramal, yang belakangan lebih cerdas dalam memilih. Maka sahabat bertanya Rasul, bagaimana ini bisa terjadi? Kata Nabi, karena dalam sepekan setelah dia saudaranya lebih dulu meninggal, dia takut kalau dia meninggal lagi, maka dia mempulkan ibadahnya, dia memilih amal-amal yang sangat cerdas, maka dia mendapatkan surga lebih dulu daripada temannya ini. Bagaimana amal cerdas? Seperti ada orang membaca misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataballahu bi kulli mu'minin min hasanat." Siapa yang membaca istighfar atau memintakan ampun kepada orang Islam, laki-laki dan perempuan, maka Allah akan menulis pahalanya sejumlah orang Islam di waktu itu. Masya Allah. Jadi kita membaca Allahummaghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. 1 kali kita membaca itu, artinya kan ya Allah ampuni orang Islam, laki-laki, perempuan, orang beriman, laki-laki, perempuan. 1 kali membaca itu, hanya beberapa detik, maka kita sudah mendapat pahala miliaran pahala. Kenapa jadi miliaran pahala? Karena orang Islam di waktu ini di dunia adalah menurut penelitian 1,5 miliar. Berarti ketika kita membaca 1 kali itu, kita sudah diberi pahala 1,5 miliar pahala. Bukankah ini cerdas? Berbeda dengan orang yang tidak cerdas, dia membaca amal-amalan yang pahalanya biasa. Nah ini cara, artinya bagaimana kita cerdas dalam kehidupan. Para ulama mengatakan, kun dakiyan fi ibadatillah. Jadilah kalian orang yang cerdas dalam memilih ibadah. Apa buktinya? Umpamanya orang yang cerdas yang membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran kan misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yasin wal qur'anil hakim. Tutup misalnya umpamanya, ini dapat pahala hanya baca Al-Quran. 1 huruf pahala Al-Quran, 1 huruf dapat rahmat, dapat maghfirah, dapat hidayah. Berbeda dengan orang cerdas. Bagaimana orang cerdas? Ketika dia menutup Al-Quran, dia menambah membaca suratul ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Apa pahalanya? Kata Nabi, wallahi demi Allah, walladhi nafsi biyadih, suratul ikhlas thulutsul Quran. Orang yang membaca suratul ikhlas 1 kali sama dengan dia membaca 10 juz Al-Quran. Kalau kita membaca 3 kali, berarti
satu khatam. Nah, orang yang cerdas adalah ketika dia menutup Al-Qur'an wal satu lembar atau satu ayat dua ayat diakhiri dengan membaca suratul ikhlas 3 kali. Maka dia mendapat double pahala, pahala bacaan Al-Qur'an dan pahala khatam Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan kita bisa cerdas seperti ini. Nah, ini cerdas namanya ketika-ketika. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi menjanjikan siapa yang sholat fajar subuh berjamaah di masjid. Kemudian dia duduk, tsumma qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia duduk berzikir berwirid hatta yusalli ar-ra'atain sampai dia sholat 2 rakaat. Maka sampai terbit matahari waktu isyraq, maka terjadi ka ajri hajjin tamam. Maka pahalanya seperti orang haji wa umrah dan berumrah. Pahalanya sempurna, sempurna, sempurna. Jadi kalau ibu-ibu yang mau umroh itu gampang, ya kan? Soal subuh berjamaah, kemudian tidak berbicara, tidak tidur, tidak apa-apa, sampai waktu terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka ibu berhak mendapat pahala haji dan umroh yang diterima. Nabi mengatakan tamah-tamah yang diterima, diterima. Nah ini cerdas namanya. Ketika kita masuk ke dalam kubur, padahal kita belum pernah umroh, ternyata kita wah banyak sekali umroh pahalanya setiap hari. Ternyata orang yang mengamalkan amalan pahala umroh setiap harinya. Kalau tidak setiap hari, setiap minggunya, umpamanya hari Ahad, karena sibuk bekerja, Ahad Sabtu kita mengamalkan ini, maka 2 kali seminggu kita dapat pahala umroh. Luar biasa. Ini Nabi yang menjanjikan. Nah jadi seperti orang kaya itu kan ada yang cuma duduk-duduk aja dia dapat uang. Berbeda dengan kita, ini namanya orang cerdas. Nah, dan dia nasib juga sebetulnya. Karena ada seorang apa itu, usaha bisa ditiru, tapi rezeki tidak bisa ditiru. Tapi ada suatu perkataan ulama. Perkataan beliau mengatakan, apabila kita ada masalah dunia ini, ada masalah kehidupan kita, masalah hidup, berarti kita ada masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ada masalah, bahkan rumit. Berarti kita ada masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah hasbu inna Allah baligh wa amrul karja 'ala Allah kulli syai'. Siapa Allah menjanjikan pasti man siapapun, laki-laki, perempuan, orang susah, orang kaya, siapa miskin, siapa man yattaqillaha, yang benar sudah bertakwanya kepada Allah, benar takutnya kepada Allah, yaj'alahu, niscaya Allah menjanjikan pasti, tidak ada kata-kata insyaallah itu, yaj'alahu makhraja, maka Allah akan menjadikan, akan memberikan jalan keluar dari seluruh masalah. Dia punya masalah tapi ada jalannya, bukan tidak punya masalah tapi ada masalahnya, tapi jalannya ada. Wa yarzuqhu, dan Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari yang tidak diduga-duganya. Takwa kepada Allah. Salah satu kunci takwa. Jadi kalau kita ada masalah, hutang banyak, ya kan? Kemudian rumah kita pokoknya macam-macam, maka jangan pikirkan, jangan melihat ke kanan kiri, tapi lihatlah diri kita, berarti kita ada masalah kepada Tuhan kita. Bahkan kalau kita apapun masalah itu ada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tulus seperti beliau tadi kan, tulus, ikhlas. Karena kalau orang tidak ikhlas dalam bekerja itu, dia tidak sempurna melakukan. Nah, berkenaan dengan amalan cerdas, ini ada hadis Nabi. Kata Nabi, siapa yang membantu seseorang saudaranya dengan ikhlas kepada Allah, maka satu waktu itu dia sama i'tikaf syahran. Sama dia beriktikaf satu bulan full. Bayangkan beriktikaf di 10 hari akhir Ramadan, kita harus memerlukan tenaga, meninggalkan, mengorbankan keluarga, harus masuk ke masjid dari siang malam, pokoknya kita beribadah terus. Itu baru kita iktikaf satu hari. Bayangkan 10 hari. Nah, hanya satu kali kita membantu sesama dengan niat ikhlas, bukan niat apa-apa saja, maka kita ditulis pahalanya beriktikaf 1 bulan. Nah, ini cerdas namanya. Asal dengan catatan kata beliau tadi, niatnya ikhlas. Tapi kalau niatannya selain itu, maka tidak dapat yang i'tikaf ini. Jadi niatnya di hati. Yang tahu adalah hanya Allah Tabaraka wa taala. Kalau orang ikhlas itu kelihatan biasanya. Kelihatan dengan apa, prakteknya.
kelihatan dia. Orang, nah ibu-ibu misalnya lah, kalau kita pijat atau urut, nah tuang urutnya ini ikhlas, itu kerasa kita merasa. Misalnya suami pian ikhlas murut, nah, terpaksa itu. Kalau terpaksa kerasa aja, oh ini terpaksa suami murut. Hah? Merasa kada, Bu? Hah? Merasa kada itu? Hah? Merasa kada? Suami pian ikhlas murut, pian mijat urat. Dengan tidak ikhlas itu terasa. Makanya satu keikhlasan luar biasa. Nah, amalan yang cerdas adalah ketika kita membantu sesama diniatkan dengan ikhlas, maka kita dapat pahala itikaf satu bulan. Nah, orang sementara orang itikaf ke masjid satu hari full meninggalkan pekerjaan. Ada bapak-bapak ini pian-pian di sini rumah sakit tetap bekerja, tidak kelihatan di masjid, tapi ketika masuk alam kubur ternyata pian banyak banget pahala itikaf. Ternyata pian satu kali membantu sesama, pian niat ikhlas tulus, maka ditulis kata Nabi orang itu beritikaf satu bulan. Hadis sahih ini luar biasa. Nah, oleh karena itu hidup di dunia kita yang singkat ini, mari kita cari amal-amal yang cerdas, amal-amal kita yang cerdas, yang sampai kita bahkan protes sahabat ketika ada sahabat yang surat tahajudnya bacanya cuma suratul ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, wallahu ahad, allahus samad, itu terus rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga sampai 11 rakaat dia baca qul huwallah terus. Nah, tetangganya kedengaran karena dulu itu kan rumahnya berdekatan dan tidak apa tidak terlalu jauh, maka terdengar suara itu. Nah, lalu dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan bin fulan, tadi malam saya mendengar dia cuma membaca ayatnya qul huwallahu ahad, rakaat pertama, kedua, ketiga sampai 11 rakaat, ya Rasulullah, tidak ada bacaan lain sampai saya ini bingung. Artinya apa ini, orang ini malas, banyak malasnya sampai sudah berarti orang ini malas karena bacanya itu saja, langganan bacanya kulu terus. Bisa yang itu aja lah. Apa kata Nabi? Kata Nabi apa? Walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Walladhi nafsi biyadih. Suratul Ikhlas Thulutsul Quran. Demi jiwaku dalam genggaman Allah Ta'ala, sungguh Suratul Ikhlas itu sama dengan 10 juz satu kali. Jadi kalau dia membaca 11 rakaat kali satu kali berapa itu jadi? 11 kali. Nah, bagi 3 berapa? 11 dibagi 3. Hah? Berapa? Berapa? 3/2/3. Oh, 3/2/3 berarti dia telah menghatamkan 3 kali khatam Al-Qur'an lebih. Masya Allah. Nah, ini cuma baca. Akhirnya malam ini bisa qul huwallahu terus bacaannya. Tidak dibaca lagi Al-Qur'an yang lain. Masalahnya bukan seperti itu, maksudnya tetap dibaca ayat yang lain, tapi perbanyaklah qul huwallahu ketika kita misalnya menunggu antrian, misalnya kita di lampu merah. Ya kan, daripada kita ngomel-ngomel macam-macam, macet-macet. Nah, jadi kita membaca qul huwallahu ahad. Kalau di sini ada macet, berarti kita kalau di Banjar kan macet. Kalau kita di Jakarta kan macet juga. Nah, baca qul huwallahu ahad daripada kita ngomel-ngomel atau kita menunggu beduk-beduk. Belum puasa itu banyak yang SMS, WhatsApp. Ustaz, ya, kenapa dalam bulan ini ulun selalu rindu dengan adzan maghrib? Kenapa ulun dalam bulan ini semakin rindu dengan adzan maghrib? Bukan dia aja, semua orang rindu dengan adzan maghrib. Nah, berarti sudah itu namanya sudah ada kebaikan. Berarti ingat kepada ibadah, semangat kepada ibadah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seperti orang yang nih membuka Majelis Taklim, Bapak Saleh kita umpamanya kan memulainya. Ini pahalanya luar biasa. Pahala Bapak duduk, pahala ulun ini diambil oleh Pak Saleh. Banyak pahalanya. Maka itu mari kita bagaimana untuk memulai. Nah, maka itu Rasulullah SAW kata Nabi, orang yang paling banyak dosa itu, dosa membunuh adalah anak Nabi Adam. Yang pertama, siapa? Anak Nabi Adam yang membunuh itu?
kan Qabil dan Habil, ya kan? Nah, sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa anak Nabi Adam awal-awalnya itu banyak dosanya, membunuh? Karena kata Nabi, karena dia adalah awwalu man qatala, karena dialah orang yang pertama kali membunuh, sehingga orang lain mengikuti pembunuhan. Karena dia yang pertama kali mengamalkan pembunuhan, sehingga orang, nah ini pahalanya banyak juga, membagi-bagi nasi ada ini. Nah, ya kan? Pahala makan, apalagi di bawah ibadat, saat kita makan, ibadat. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak Nabi Adam yang pertama itu mendapat dosa yang paling besar. Setiap detik ada pembunuhan, dapat transfer dosanya kita. Masya Allah, iyadubillah. Nah, itu ada satu cerita. Jadi ada anak gadis, dia ini suka apa namanya, bikin status setiap kali dia kemana, dia mengupload fotonya, videonya. Nah, lalu dia pokoknya mengupload foto yang tidak senonoh. Lalu kan melihat orang semuanya, seminggu kemudian orang ini meninggal mendadak, si perempuan ini. Akhirnya apa? Nah, ibunya mimpi, malam pertama itu mimpi, tolong mamaku, katanya, hapuskan statusku itu. Nah, namanya bingung, karena kena tahu apa namanya itu, apa passwordnya itu. Nah, bisa mendelet. Malam kedua mimpi lagi, ma tolong ma, aku sakit di sini ma, tolong hapuskan fotoku itu. Malam kedua, malam ketiga mimpi lagi. Nah, berarti ini benar mimpinya. Sampai si ibu ini bertanya, gimana caranya menghapus? Nah, luar biasa. Nah, kasihannya. Ini seberapa mata yang melihat, segitulah dosanya. Maka itu kalau kita mau melakukan dosa, kata Syatibi, Imam Syatibi, kalau kamu mau terpaksa melakukan dosa, itu jangan ada yang lihat kalau bisa. Kalau terpaksa. Kalau terpaksa, misalnya kita apa? Umpamanya mohon maaf, misalnya kita meninggalkan sholat, ya kan? Terpaksa nih, misalnya. Nah, itu cukup kita, jangan sampai kita memperlihatkan, apalagi menceritakan akhwana, merokok, enggak puasa kan? Merokok di tengah-tengah. Itu namanya memperlihatkan dosa, sehingga orang, wah, merokok, ikut juga merokok. Berarti kita dosa satu kali, tambah dosa itu. Double dosanya. Di kampung belum ada pakaian, mohon maaf, you can see. Nah, kita memulainya, ya kan? Memulainya, lalu tetangga melihat, memakai juga, kemudian keturunannya, anak cucunya memakai, sepupunya memakai, ya kan? Kemudian kita pindah, si perempuan ini pindah ke Banjar, dia berhenti di situ, tapi yang memakai itu masih ada, maka tetap dosanya ikut ke Banjar. Nah, maka itu jangan sampai diperlihatkan dosa kita. Kalau terpaksa, tapi jangan sampai melakukan dosa itu kan? Karena semakin kita melakukan dosa, berarti kita semakin tidak takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang artinya apa? Imam Syatibi mengatakan, orang yang beruntung itu adalah man mata wa mata dunubuh. Orang yang mati dan mati juga dosanya. Mati, arti mati dosanya itu tidak ada yang meniru lagi dosanya itu. Perilakunya tidak ada meniru. Sedangkan orang yang paling rugi adalah man mata wa hayya dunubuh. Orang yang merugi adalah mati jasadnya, tapi hidup dosa-dosanya di dunia. Dosanya hidup. Dosanya hidup. Padahal dia pertama kali aja mengajak, umpamanya dia, mohon maaf, mengirim foto yang porno, ya kan? Kemudian dia meninggal, tapi foto ini dikirim terus oleh temannya ke situ kemari, ke grup. Akhirnya dia masuk dosa terus, transfer. Nah, lihat, hati-hati di handphone kita ini, bisa menjadikan kita dosa besar, ya kan? Makanya itu jangan langsung share, tabayun dulu, ya kan? Share terus. Ini banyak fitnah di media sosial. Malah kita membaca nggak selesai biasanya, dari awal sedikit nggak selesai, tapi langsung kita share. Ini bahaya, padahal berita yang tidak benar, ya kan? Mudah-mudahan kita selamat. Bayangkan kita meninggal, dosa kita masih hidup. Wah, dosa kita mengirim yang tidak baik, ya kan? Dosa kita mencontohkan yang tidak baik, itu terus hidup. Nah, ini orangnya tidak cerdas dalam memilih maksiat. Kalau tadi cerdas dalam memilih amal, ini tidak cerdas memilih maksiat.
Oleh karena itu, ikhwatul iman, mari kita pergunakan waktu yang saat ini untuk benar-benar cerdas dalam beribadah. Kemudian buku kita yang akan datang insya Allah buku tentang rezeki, artinya amal-amalan pintu rezeki menurut Quran Hadis. Di antaranya saya buka pertama adalah sedekah subuh. Nah, jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu mau sedekah, itu sedekah subuh, waktu subuh. Baik sedekah dengan keluarga, dengan anak, dengan sepupu, dengan orang lain, itu subuh waktunya. Subuh itu adalah antara setelah pada subuh sampai menjelang zuhur. Jadi kalau mau ngasih gajian itu pagi ini. Pagi setelah subuh sampai zuhur. Jangan zuhur itu. Karena ini pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yusbihul 'ibad fayanzilu la apa fayanzilu malakan illa qala Allahumma a'ti munfiqan wa qala akhar Allahumma a'ti mumsikan khalaqa." Makanan aja biasanya lah. Setiap subuh itu malaikat berdua mendatangi kita. Nah, jadi malaikat itu setiap subuh mendatangi rumah kita, mendatangi diri kita. Kalau di dalam waktu subuh, dari waktu subuh sampai waktu dzuhur, dia kita ada bersedekah, maka malaikat akan berdoa, Allahumma a'ti mumtiqan khalaqa. Ya Allah, berilah dia ganti yang lebih baik. Kan bersedekah nih, oh, sedekah. Sebaliknya kita, kalau malaikat melihat kita dari subuh dan tidak sampai dzuhur bersedekah, maka doa malaikat apa? Allahumma a'ti mumsikan talaqa. Ya Allah, beri dia kerugian. Masya Allah. Jadi kalau subuh itu tidak ada sedekah sampai zuhur, berarti kita dapat doa malaikat ini, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, beri dia kerugian terus. Nah, ini dari pribadi sudah membuktikan ini luar biasa dahsyat kalau kita sedekah subuh ini. Ini sesuatu yang tidak diduga-duga. Coba buktikan. Nah, buktinya ini makanan ada, selalu dapat selalu. Nah, subuh, pokoknya subuh. Nah, jadi kalau kita mau apa, ngasih apapun, ya, ngasih anak, istri, benar, keluarga, fakir miskin, yatim piatu, karyawan, bapak, nah ini subuh-subuh waktunya. Mohon maaf, bapak. Nah, itu pasti dijamin. Rasulullah menjamin, ma min abdin yusbiul ibad. Ya, ini bukan kata-kata insya Allah Nabi, pasti. Nah, ini namanya bersedekah mencari waktu yang cerdas. Nah, jadi jangan sembarang apa sedekah itu, bersedekah. Kemudian kata Nabi, bersedekah itu pahalanya double kalau kita kepada keluarga. Kadang-kadang keluarga kedapat berzakat ke jauh Banjar, padahal orangnya di Kapuas, ya kan? Berzakat sampai jauh ke Banjar, ke Pelingkau, Palangka, tapi tetangga enggak kebagian. Nah, ini salah. Justru kita bekerja di sini mestinya yang mendapat manfaat adalah di sekitar kita. Maka itu kata Nabi, kalau kita bersedekah kepada keluarga kita dapat dua. Dapat sedekah pahalanya dan dapat pahala silaturahim. Kalau kita cuma sedekah selain keluarga kita, maka kita dapat pahalanya pahala sedekah. Tapi jangan pahala, jangan sedekah keluarga terus. Zakat keluarga terus dapat semuanya. Tetangga akan dapat lagi, orang dapat lagi, salah juga. Maksudnya ada kebagian keluarga atau juga orang lain. Jangan sampai keluarga tidak dapat, orang tidak dapat. Bahkan menyuap nasi itu kepada istri itu dapat pahala luar biasa. Rasulullah itu suap-suapan dengan bini sendiri. Nah, ibu-ibu bagus tuh suap-suapan, beli ke rumahnya. Hah? Itu pahala. Sampai menyuap nasi itu pahala. Jinak pian tabila bini pian tuh pian suapi, jinak bini pian. Buktinya ayam kan, ya ayam tuh kalau ayam, dia pian ada. Itu jinak. Hah? Pahalanya tuh jinak. Oh, di sini ada suami istri. Oh, masya Allah, ah, bisa suap-suapan. Siapa yang paling banyak menyuap itu yang paling cinta. Ah, itu terbukti kan ayam ya kan kalau kita suapi cinta. Kalau kuda juga kita. Nah, cukup sampai di sini, mohon maaf ada manfaatnya. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan kita dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Terima amal ibadah kita. Dan seluruh aktivitas kita mudah-mudahan menjadi ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita akhiri pertemuan kita ini membaca suratul ikhlas 10 kali. Kata Rasulullah menjanjikan, siapa ingin mendapat rumah surga, maka bacalah suratul ikhlas 10 kali. Cukup suratul ikhlas 10 kali, kita dibangunkan rumah di surga Allah Jalla Jalaluhu. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan sudah. Mari kita bersama-sama masing-masing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Terima kasih, mudah-mudahan saat ini kita mendapat rumah surga oleh Allah. Itu janji Allah. Sesuai janji Allah. Tidak ada kata-kata insyaallah itu. Pokoknya siapa membaca 10 kali di dalam waktu yang 1 kali, maka Allah bangun rumah kita di surga. Semakin banyak, bahkan sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya membaca surat Al-Ikhlas banyak banget? Kata Nabi, apa? Surga Allah itu lebih luas daripada apa yang kamu baca itu. Yakin. Ya, yakin kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, nanti insyaallah ulun Senin ini balik lagi ke Bogor. Ulun sebulan sekali balik ke kabupaten. Banyak di Bogor 20 hari di sana, sekolah di sini di apa? Di komplek perumahan Az-Zikra Yus Arifin Ilham. Nah, biasanya ulun ikut di TVRI setiap Kamis, Kamis pagi subuh jam 5 sampai jam 6. Jadi ada bapak-bapak yang pas ke Bogor bisa telepon kita, nanti mampir ke sana. Ya, Sentul Selatan di Bukit Az-Zikra di perumahan Muslim Ustaz Arifin Ilham. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.